Saya Syed Ali Idrus daripada Crox Film NCST. So, pagi ni kita orang nak pergi event wedding nikah Atiq Idris and Tasha Sheila yang akan didirect oleh Qayyum Anwar, dan saya sendiri akan assist Qayyum Anwar. And kita orang nak tunjuk macam mana behind the scene kita orang bekerja waktu event wedding. Sebelum korang tengok behind the scene, nak beritahu yang kita orang menggunakan fully equipment by Sony. So, this is how we roll. Siapa yang tidak beramal mengikut sunnahku, mereka itu bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir meraihkan majlis setiap tahun antara saudara kita Cik Muhammad Atiq Idris dan Cik Natasha Sheila binti Abdul Razak. Okey, sekarang ni kita tengah melakukan kerja-kerja editing untuk fotografi, untuk foto apa kita lah capture tadi majlis akad nikah, salam, sarung cincin, yang penting akad nikah, dan hari ni yang the best photo is waktu dia solat. So, bila kita get close dengan client, kita boleh arrange kat mana kita nak posisi yang cantik sebenarnya. Sebab benda tu penting. So, para bakal pengantin yang akan datang, cuba berkomunikasi dengan fotografer anda sebab dia orang lebih tahu dekat mana posisi yang cantik, especially for solat, untuk sarung cincin, sebab benda tu yang akan kekal. Okey, so kita tengok kejap lagi gambar-gambar yang cantik adalah diedit instantly sebab kita nak upload benda-benda yang cantik, benda-benda yang ni kita nak share dekat semua orang. Okey, sekarang ni setelah berlangsungnya majlis pernikahan Tasha dan Atiq, seperti biasa kita orang CST akan melakukan kerja-kerja penggambaran untuk portraiture. Portraiture sangat penting bagi penghasilan momen beauty shot dia orang berdua sebab sebelum nikah tak boleh dapat gambar-gambar berdua. So this is the best time, the right time untuk dapatkan gambar dia orang berdua. Photo and video. Kita ada masa yang sangat pendek sebab sebentar lagi akan hari ini hari Jumaat, kita ada solat Jumaat di sini. Jadi dekat sini pentingnya pengalaman, pentingnya kemahiran yang pantas cekap supaya kita dapat memenuhi masa yang pendek tapi gambar yang super. Okay, dah tengok semua macam mana CST bekerja, macam mana kami post pengantin, macam mana kami direct pengantin. Jadi penggunaan kamera sangat penting, equipment sangat penting. Kami memilih Sony. Terima kasih Sony Malaysia. Menggunakan dengan lens GM yang sangat wow, prime lens 24mm, 135mm, 35mm, all the prime lens 85mm. Benda itu sangat membantu untuk menghasilkan gambar yang cantik. Tipulah orang kata kalau gadget itu bukan keutamaan. Tetapi anda harus ingat, keutamaan ialah kemahiran. Selepas kemahiran baru gadget. So kalau anda dah lepas kemahiran yang sangat power, kemahiran yang sangat pandai, gadget adalah penting. Jangan sekar megar kekal abadi. Mengumumkan ketibaan Raja Sehari pasangan Natasha Sheila Abdul Razak dan Muhammad Atiq Idris.
plan for today, done for tonight. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah juga saya dapat hasilkan fast edit dan mereka pun gembira. Fast edit ni adalah kita edit satu video. Hari tu juga kita edit, hari tu juga siap. Walaupun dia edit laju, kita kena still lagi maintain the quality. Alhamdulillah semua event hari ni berjalan lancar. Sebab apa? Sebab kita guna produk daripada Sony Alpha. Banyak features yang terdapat dalam kamera Sony ni. Contohnya fungsi autofocus yang sangat bagus. So sesuai untuk kita gun and gun shoot, terutamanya wedding. So bila kita suruh pengantin pusing-pusing lari ke, memang tak jadi masalah apabila adanya fungsi autofocus ni. Dan picture profile HLG yang saya gunakan ini mampu meningkatkan dynamic range yang boleh membantu saya dan proses color grading di post production. To all CFT team, Tasha nak ucapkan ribuan terima kasih kerana you guys involved dalam Tasha punya majlis perkahwinan Tasha dengan Atik. Korang punya hard work, korang punya passion dalam menghasilkan video yang terbaik, gambar yang terbaik untuk Tasha dengan Atik. Tasha happy dan Tasha bersyukur sangat. Thank you so much lah CST punya, dia punya hard work. It shows that the result video malam ni, daripada pre-wedding, the shots, the whole team lah, memang thank you so much. Bila Tasha tengok video yang dipaparkan pada malam ni, Tasha rasa sangat tersentuh hati Tasha. Apa yang ingin Tasha sampaikan, kisah pengenalan Tasha dengan Atik, macam mana wujudnya perasaan itu, kita orang punya cinta sejati kita, apa yang diedit oleh Koyum, Tasha rasa semua orang dalam dewan ni memberikan tepukan yang gemuruh selepas melihat video kami, dan Tasha rasa sungguh happy dan sangat terharu dan syukur. Alhamdulillah. Thank you so much Koyum. Memang Koyum ni ada bright future lah. Yes. Antara sebab CST punya gambar, dia punya videografi semua, kualiti dia baik is sebab dia pakai dengan Sony. Sony punya gambar ni memang clarity, dia punya lens bagus, tapi bila tengok Sony A7 CST gunakan RX, dia punya model, dia punya clarity tu memang best, dia punya prime lens. Yang penting kita orang sebagai kalau pas client, kita nak gambar yang cantik, dan CST dah membuktikan visual yang cantik, gambar yang cantik. The gear dia pakai ni memang penting lah. The right gear and the right people brings the right emotion.